Sini dia. Mas ini. Ini saja. Nanti saya kasih dulu. Nanti nanti. Supaya kau bisa temani saya pulang. Serlok, serlok. Dia aku sendiri kan? Paling gampang kok. Pinggir, pinggir jalan besar kok. Enggak kami sih. Sebelum masjid kata. Masjid apa dulu? Sebelum ada deh. Jalan 12. Wow, super. Apanya masjid yang dekat apa? Kilo 12 tuh? Kilo 12 kalau lewat kilo 12. Alakin nih masjid nih. Masih terus pojok. Katanya. Belok kiri, arah-arah ke rumah saya. Arah-arah ke rumah saya. Arah ke rumah saya. Jembatan, nah jembatan. Nanti saya kasih gambar. Paling gampang kok itu. Minggir aja enggak apa-apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya.
Selamat datang kembali di channel Ajib Nariman. Mudah-mudahan channel ini tetap menjadi channel hiburan dan informasi alternatif untuk Anda semua. Sahabat-sahabat saya dimana saja berada, satu ekor ikan tuna ukuran besar baru saja dipotong oleh Abang Fadil di pasar ikan Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kali ini Abang Fadil memotong satu ekor ikan tuna ukuran besar berat kisaran 35 kg pesanan dari pemilik rumah makan Padang Lapau Sikumbang yang berada atau berlokasi di daerah kilometer 12 masuk Kota Sorong. Ikan tuna besar dan segar yang dipotong oleh Abang Fadil ini dibanderol di kisaran harga Rp1.155.000. Dan sampai pada saat video ini dibuat, harga ikan tuna masih di kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian untuk channel ini, baik berupa like, komen, maupun share. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sementara masih menonton video ini. Baik sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, dari Pasar Ikan, Jembatan Puri, Kota Sorong, saya mengaturkan salam hangat untuk semuanya dan selamat menyaksikan video ini. Thank you.
mati bukunya dah. Mati. Bagaimana Jos? Sudah sehat belum? Masih. Ayo. Mam itu kapan sehatnya Jos? Sudah sehat baru. Bikin-bikin diri lagi. Ya. Jos, kalau bikin-bikin diri sakit jadi. Tinggal kepalanya. Kita saksikan pemotongan kepalanya. Nah, tidak ada lagi sedikit. Bisa kita siapin ini? Asal buat dagingnya aja. Jangan. Luar biasa Joshua. Ini mas, kamu lah.
Okay.